Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali. Saat ini saya sedang berada di jalan menuju ke arah Wonosobo, teman-teman ya. Tadi kita jalan dari arah barat atau dari arah Banjarnegara, teman-teman. Kita sebelah kanan ada terminal Sawangan ya. Oke, lampu hijau. Kita langsung gas lurus ke arah Wonosobo, teman-teman. Perempatan Sawangan ya. Oke, kita ke arah Wonosobo sambil melihat situasi jalan arus lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri, teman-teman ya. Jadi untuk sekarang memang secara umum ya sudah mengalami peningkatan arus lalu lintas, teman-teman ya. Itu udah banyak yang mudik, teman-teman. Jadi mungkin yang tadinya kerja di luar kota ya, di Jakarta, di Bandung ataupun dimanapun di arah barat, ya ini sekarang udah cukup banyak teman-teman yang mudik, teman-teman. Tapi untuk di jalan ini masih cukup lengang ya. Masih cukup lengang kita lalui di jalan ini. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap hati-hati, teman-teman. Hati-hati, waspada ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat jalan dari arah Banjarnegara ke perbatasan Banjar Wonosobo ya. Ini kita lanjutkan dari terminal atau dari arah perbatasan menuju ke kota Wonosobo, teman-teman. Jadi kita ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Wonosobo ya, teman-teman ya. Hati-hati tikungan, Pak. Jangan menyalip seperti itu ya, berbahaya, teman-teman. Ya, teman-teman, bagi pemudik dari arah barat harus tetap waspada, teman-teman ya. Tetap lihat situasi kendaraan di sekitarnya. Jangan karena pingin cepat-cepat sampai di rumah, kalau kita tidak memperhatikan kondisi lalu lintas itu sangat berbahaya, teman-teman. Keluarga kita menanti di rumah ya, harus ekstra hati-hati, teman-teman ya.
ini kalau kita bisa mendahului, ya ayo kita dahului teman-teman. Cuaca di sini lumayan panas teman-teman ya, biarpun di langit di atas itu agak mendung ya. Dan mudah-mudahan nggak turun hujan hari ini. Kita sampai di lampu merah Selomerto teman-teman. Di sini kalau mau ke arah Kretek ya bisa belok kanan ya. Ini alternatif Kretek Parakan itu ke kanan teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi ke arah timur ya, ke arah Kota Wonosobo. Ini di sebelah kanan saya ada pasar Selomerto teman-teman. Jadi kita sampai di area depan pasar Selomerto. Kita sampai di Selomerto teman-teman. Ini ada imigrasi ya sebelah kiri saya. Ini depan juga ada bekas rel kereta api teman-teman yang di atas ini. Thank you.
Oke, kita mau masuk ke kota Wonosobo, teman-teman. Ini kalau mau ke arah Kertek, ke arah Semarang, bisa lewat jalan ini ya, jalan alternatif lewat jalur selatan, Olingkar Selatan Wonosobo, teman-teman, sebelah sini. Untuk suasana di sini sudah terasa sejuk, teman-teman ya, sudah terasa lebih dingin daripada kita pas waktu di bawah tadi ya, di pas awal-awal atau di sekitar mana terminal Sawangan, teman-teman. Teman-teman, kita sampai atau memasuki wilayah kota Wonosobo, teman-teman ya. Oke, ini sampai di area PLN Wonosobo, teman-teman. Yang sebelah kiri saya ini ada gardu induk Wonosobo ya. Kemudian kita sampai di Tugu Pancasila ya, Tugu Kemerdekaan ya. Oke, kita sampai di area daerah mana, Sapen, teman-teman. Kita masuk di lampu merah Sapen. Nah, kebetulan lampu hijau ya, kita langsung gas lagi, teman-teman. Ini ada persimpangan Sapen yang dari arah sana, itu dari arah luar kota Semarang ya. Ini kita lurus, kalau kiri itu ke arah Polres, ke arah RSU, teman-teman. Nah, kita masuk jalan utama di kota Wonosobo ini, Jalan Ahmad Yani. Oke, nanti di perempatan depan atau lampu merah depan itu jalan ini sudah menjadi satu arah, teman-teman. Satu arah ke arah barat, ke arah utara, teman-teman ya.
teman-teman, kita sampai dari jalan ini sudah menjadi satu arah ya teman-teman ya. Satu arah ke arah Dieng dan juga ke arah Semarang teman-teman ya. Yang nanti di depan ada lampu merah lagi, ada lampu merah Taman Plaza Wonosobo teman-teman, atau di dekat pasar Induk Wonosobo ya. Nah, di situ kalau kita mau ke Dieng ini tinggal lurus ya. Kalau dialihkan belok kiri aja teman-teman. Yang mau ke arah Temanggung Semarang belok kanan. Oke, kita mau ke arah atau ke mau belok kanan teman-teman ya. Oke, ini lampu merah Taman Plaza teman-teman. Lampu hijau, kita lanjut lagi ke Dieng tinggal lurus aja ya. Ini kita ke arah Semarang, kita belok kanan di sini teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.